Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulur-dulur? Kabarnya sehat selalu kan? Kita akan memilih cabai yang terkena antraknosa atau patek. Itu bagaimana cara-cara penanganan dari saya sendiri, memakai obat-obat apa nanti bisa kita uraikan satu persatu, dan cara penanganan atau penyepraian itu. Ini tidak menemukan patek, hanya ini pateknya saya temukan satu yang lumayan banyak, itu serangan dari lalat buah. Seperti ini, lalat buah dimainkan oleh para petani yang saya bina atau saya dampingi. Untuk itu jangan di skip video ini, simak sampai habis agar tidak ketinggalan obat apa yang saya lakukan atau saya berikan pada para petani. Dan seperti ini, kita masih memilih cabai yang terserang patek. Alhamdulillah bersih. Obat apa yang dimainkan oleh para petani? Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi para petani pemula maupun para petani yang sudah senior. Untuk itu dengarkan baik-baik dan bisa dicatat. Yang pertama, satu, yang berbahan aktif karbendazim. Dua, tebukonazol. Untuk tebukonazol itu saya memakai satu merek saja, yaitu Skor. Yang ketiga, Benomil. Itu untuk disepraikan. Untuk pengocoran, lakukan dengan satu, Skor diemik dengan detan dan vanis. Vanis tahu ya teman-teman ya, semoga tahu itu vanis. Bisa dikocorkan dengan dosis 20 mili, itu untuk vanisnya. Saya temukan ini busuk buat, ini disebabkan oleh lalat buah. Karena patek nggak ada seberapa, ini hanya beberapa tadi yang saya ketemukan. Semoga teman-teman bisa mencatat, bisa diulangi lagi video ini, dan bisa di-share. Ini ilmu dari saya sendiri, karena ilmu dari para senior-senior di tanaman cabai itu berbeda-beda. Kalau Mbah Kan Lombok, ini murni dari Mbah Kan Lombok sendiri. Silahkan dibuktikan sendiri. Untuk itu, jangan lupa like, komen, maupun subscribe ya teman-teman.
untuk membantu biar nanti bisa berkembang untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi para petani. Karena saya tidak menyontek atau melihat dari orang lain, ini murni dari ilmu saya sendiri yang saya praktekkan sendiri, terus saya teruskan ke petani yang saya dampingi. Itulah teman-teman, rahasia Mbah Kan Lombok sudah saya buka, karena ini tanaman cabai ini dari berat 180 kilo itu kebanyakan tidak ada yang namanya patek. Patek tetap ada, cuma itu hanya ada beberapa. Kalau ditimbang itu tidak ada, 1 kilo enggak ada, setengah kilo juga enggak ada. Kalau yang busuk itu banyak, sekitar 6 kilo. Dan yang ini sekitar 3 kilo. Itulah teman-teman, bahkan Lombok memberikan asupan untuk pencegahan yang namanya patek. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Untuk itu silahkan dipraktekkan teman-teman, silahkan. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.